Nama saya Hana Audrilina Moji. Saya murid tahun 6 dan bersekolah di SK Pekan Kiri Utara. Pada hari ini, saya akan menyelesaikan satu masalah yang sering berlaku dalam kehidupan harian kita. Peralatan yang saya perlukan ialah satu tin susu pekat, penabuk tin, dan segelas susu coklat. Kawan-kawan, mari kita ikuti seterusnya. Mengapa susu tidak mengalir keluar ya? Apa yang harus saya buat? Ah, saya ada ide. Apa akan berlaku jika saya tebuk satu lubang lagi? Ya, berjaya. Kawan-kawan, apa yang telah berlaku sebenarnya? Mari saya terangkan. Udara wujud di sekeliling kita. Udara tidak dapat dilihat. Semua benda di sekeliling kita akan mengalami tekanan udara. Bagaimanakah tekanan udara terhasil? Tekanan udara terhasil oleh daya yang bertindak ke atas permukaan sesuatu objek akibat daripada pelanggaran zara-zara udara. Tekanan udara di luar menghalang susu daripada mengalir keluar dari tin apabila satu lubang sahaja ditebuk. Sebaliknya, apabila dua lubang ditebuk pada tin, tekanan udara di luar akan menolak susu mengalir keluar dari tin. Kawan-kawan, pengetahuan tentang tekanan udara adalah penting untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan harian kita. Sekian daripada saya, semoga bermanfaat untuk semua.